gimana ya? Kayaknya di sini tuh nggak murah banget sih. Kalau terjangkau harganya khusus buat apa? Anak-anak kuliah itu buat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dadir Media, saat ini kita berada di Dusun Bedoyo, Kelurahan Wekeresari, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di tengah persawahan yang berundak atau terasiring dengan diselingi kelapa, tidak jauh dari sini terdapat sebuah resto yang cukup unik, menarik untuk dikunjungi. Resto apa yang ada di sekitar kebun atau ladang yang berundak terasiring ini? Simak dan ikuti terus videonya sampai selesai. Sahabat Dadar Media, inilah sebuah resto yang kita maksud dari ladang tadi. Namanya Bali Resto Kitchen atau Bali Resto yang ada di Bedoyo, Kelurahan Wekeresari, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti apa suasana di dalamnya? Simak dan ikuti terus videonya sampai selesai. Kali lagi kitchen resto ini berada di areal persawahan yang berupa tanaman padi, tumpang sari dengan pohon kelapa. Inilah ruang utama yang dijadikan tempat untuk menerima pengunjung. Pada halaman utama ini tersedia berbagai macam perabotan interior dari rotan maupun dari sofa yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat duduk saat menikmati hidangan yang disajikan oleh Bali Legi Kitchen ini. Inilah sudut resepsionis yang dipakai untuk menerima orderan, dilengkapi dengan aksesoris yang mengisi lemari kaca. Inilah ruang order yang ada di belakang dari Bali Legi Kitchen dengan nuansa alam persawahan di pedesaan yang kebanyakan ditanami padi dan konturnya yang terasiring membuat suasana sungguh asri dan nyaman hingga bisa dikejauhan, bisa dilihat atau dinikmati dari halaman belakang Bali Legi Kitchen ini. Dari Bali Legi Kitchen ini juga bisa dinikmati atau dilihat tanaman-tanaman yang ditanam oleh para petani di sekitarnya yang saat ini adalah tanaman cabai yang tepat di belakang persis halaman dari belakang Bali Kitchen. Inilah penampakan Bali Legi Kitchen atau Bali Legi Resto dari arah belakang. Tersedia juga toilet yang berada di samping jembatan besi yang ada di belakang dari resepsionis ataupun ruang utama Bali Legi Kitchen. Inilah toilet yang disediakan oleh Bali Legi
kitchen. Daftar menu yang disediakan oleh Bali Legi Kitchen. Ada pizza, kemudian ada burger, spaghetti, kemudian aneka menu makanan, baik ayam maupun seafood. Dan aneka cemilan lainnya berupa roti bakar, ada kentang, sosis bakar, es krim goreng, pisang goreng mendoan, bakwan jagung, dan paket-paket prasmanan yang bisa dipesan dengan minimal pemesanan 10 pak. Juga terdapat aneka minuman yang cukup lengkap. Siang, Mas. Siang, Mas. Ini dari Datar Media, Mas. Ingin tahu sedikit informasi mengenai Bali Legi Kitchen ini, Mas. Dengan Mas siapa ini, Mas? Mas Yogi, Mas. Mas Yogi. Mas Yogi, kita tadi nggak sengaja lewat kok ada Bali Legi Kitchen. Ini bisa diceritakan, Mas, sejak kapan Bali Legi Kitchen ini untuk soft opening-nya, Mas? Kalau grand opening-nya itu 2020 bulan 3 tanggal 12 saya. Bulan 3 tahun 2020 ya. Terus kemudian gimana kira-kira selama perkembangannya, antusias itu dari tutup masyarakat? Tanggal 12 manu buka. Iya. Sampai tanggal 28 COVID. Oh, COVID. Tutup. Oh, tutup 3 bulan ya. 3 bulan COVID. Ya. Kemudian baru buka lagi setelah ada bulan 6. Bulan 6. Terus ada PPKM ini? PPKM ini sebelumnya tutup juga. Tutup juga. Nah. Ini baru mulai buka lagi. Nah, kemudian untuk hariannya, kira-kira jam operasionalnya dimulai dari jam berapa sampai jam berapa, Mas Yogi? Kalau yang sekarang ini jam 10 bukanya. Tutup jam setengah 8. Setengah 8 malam. Baik, terus kira-kira kalau boleh tahu menu andalan yang disajikan dari sini apa saja, Mas Yogi? Kalau yang banyak diminati orang itu pizza, sup, basuk, yang banyak yang lain ya. Oh, yang paling banyak dipesan ya. Oh, artinya nah, jadi ya apa, makanan favorit yang disenangi para pengunjung yang kesini. Terus kemudian untuk pengunjung biasanya datang ke Bali Legi Kitchen ini pada saat jam-jam berapa, Mas? Jam-jam makan, di luar jam-jam makan jam berapa? Terus kira-kira pas di weekend paling ramai pas hari apa, Mas? Bisa diceritakan ke sahabat Datar Media. Weekend-nya kalau paling ramai hari Minggu. Minggu full, Mas. Full ya. Dari buka sampai mau tutup-tutup full. Enggak ada tambahan waktu 1 jam atau apa kalau di hari spesial seperti malam Minggu itu tetap jam operasional sama? Sama. Tapi kadang itu apa, jam tutupnya mundur sedikit. Mundur sedikit. Kadang 1 jam, 2 jam. Terus kalau untuk jenis minumannya apa yang paling digemari dari para pengunjung, Mas Yogi? Minuman itu banyak kan. Kalau yang sering diminati itu milkshake. Milkshake. Terus kemudian ini mungkin ada yang mau disampaikan ke sahabat Datar Media mungkin untuk datang kemari atau pesan-pesan biar apa bisa menikmati indahnya suasana di halaman belakang dari Bali Legi Kitchen ini, Mas Yogi. Gimana ya? Nah, di sini tuh nggak murah banget sih. Kalau terjangkau harganya, khusus buat apa anak-anak kuliah itu, buat apa? Enggak bikin bokek ya, Mas? Oh, enggak. Jadi gelasnya kan gede-gede. Ya, sahabat Datar Media di sini apa antara porsi dengan harga cukup terjangkau dan bersahabat sekali, dijamin tidak bikin bokek ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk datang kemari ke Bali Legi Kitchen yang ada di Dusun Bedoyo, Kelurahan Wukirsari, Kapanewon, Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
demikian suasana ataupun pemandangan yang ada di Bali Legi Kitchen yang ada di Dusun Bedoyo, Kelurahan Ukirsari, Kecamatan atau Kapanewon Cakringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi nuansa alam yang dipadukan dengan sentuhan-sentuhan nuansa seperti kebalian membuat Bali Legi Kitchen ini layak untuk didatangi dan dinikmati hidangan yang ada. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari Datar Media. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.